Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan tentang rantai makanan dari kelompok kami. Rantai makanan adalah hubungan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungan. Menurut urutannya produsen makhluk hidup yang dapat membuat atau memproduksi makanan yaitu sendiri. Konsumen makhluk hidup yang menggunakan atau memakan makhluk hidup lainnya. Penguraian adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Rantai makanan di habitat kolam ikan yaitu produsen adalah lumut konsumen. Ikan koi, ikan buntal penguraian adalah bakteri. Cukup sekian dari kelompok kami.